الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الطلبة، كيف حالكم جميعا؟ لعلكم بخير. نواصل درسنا هذا اليوم من درس النحو والصرف. درسنا هذا اليوم هو المفعول به. Pelajaran kita hari ini adalah yang berkaitan tentang al-maf'ul bihi atau yang biasa kita kenal dengan objek. Ya. Dalam definisi maf'ulun bihi disebutkan bahwa al-maf'ul bihi adalah ismun yadullu ala syai'in waqa'a alaihi al-fi'lu, yaitu isim yang menunjukkan atas sesuatu yang jatuh padanya perbuatan. Jadi isim yang jatuh padanya perbuatan maka disebut dengan al-maf'ul bihi atau yang kita kenal dengan objek. Al-maf'ul bihi atau objek tersebut yang pertama yakunu mansuban bil fathah fi al mufrad, bahwa al maf'ul bihi tersebut dia mansub berbeda dengan pelajaran yang sebelumnya kita sebutkan. Beberapa di antaranya adalah dia marfu', tetapi di maf'ul bihi maka dia mansub. Apa tanda atau salah satu tanda dari mansub adalah fathah, yaitu dengan fathah. Kapan maf'ul bihi yang mansub dengan fathah tersebut terjadi? Yang pertama fi al-mufrad, ketika dia dalam keadaan mufrad, yaitu objek yang dia mufrad, maka dia mansub dengan apa? Dengan fathah. Contohnya qara'a Muhammadun al-kitaba. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Muhammad telah membaca al-kitab, yaitu sebuah kitab. Qara'a ini fi'il madhi, Muhammad ini adalah fa'il, dan fa'il itu dia marfu' dengan dhammah karena dia mufrad sebagaimana pelajaran sebelumnya. Al-kitaba ini adalah maf'ul bihi, ya, al-maf'ul bihi yaitu objek, dan dia mansub dengan fathah karena dia mufrad. Maka isim yang mufrad yang jatuh sebagai maf'ul bihi atau objek maka dia harus dibariskan dengan al-fathah karena dia mansub. Contoh yang kedua, akhadtul kurrasata. Akhadtu al-kurrasata. Akhada ini adalah fi'il madhi. Ta ini adalah dhamir muttasil fa'il sebagaimana pelajaran sebelumnya. Al-kurrasata adalah maf'ulun bihi mansub dengan fathah karena dia mufrad. Kemudian tempat yang kedua dia mansub dengan fathah adalah di jamak taksir. Di jamak taksir. Contohnya akaltu al-at'imata. Akaltu al-at'imata. Akala ini fi'il madhi. Ta ini adalah dhamir muttasil fa'il. Al-at'imah ini jamak taksir karena mufradnya adalah ta'am, maka jamak taksirnya adalah al-at'imah. Dia mansub dengan fathah karena dia jamak taksir yang dia adalah objek atau maf'ul bihi. Saya makan makanan. Berikutnya ro'a Muhammadun al-ulama'a. Ro'a Muhammadun al-ulama'a. Ro'a fi'il madhi, Muhammad adalah fa'ilnya marfu' dengan dhamma. Al-ulama'a maf'ul bihi mansub dengan fathah. Ro'a Muhammadun
al-ulama'a. Kenapa dia mansub dengan fathah? Karena dia adalah maf'ul bihi, objek yang dia merupakan jamak taksir. Berikutnya, wa yakun mansuban bil ya'fi, dan maf'ul bihi tersebut, objek tersebut mansub dengan ya. Selain dengan fathah, dia juga mansub dengan ya. Kapan itu terjadi? Pertama, fil musanna, ketika objek tersebut atau maf'ul bihi tersebut sedang musanna. Contoh, wada'a Zaidun al-kitabaini. Wada'a Zaidun al-kitabaini. Wada'a adalah fi'il madhi, Zaidun adalah fa'il marfu' bidhammah, al-kitabaini ini maf'ul bihi, objek mansub dengan ya karena dia musanna, yang artinya Zaid menaruh dua kitab. Demikian juga qata'a Aliun al-qalamaini. Qata'a Aliun al-qalamaini, Ali memotong dua pensil. Qata'a fi'il madhi, Ali fa'il marfu' dengan dhammah, qalamaini mansub, maf'ul bihi mansub bil ya karena dia musanna. Kemudian tempatnya yang kedua untuk dia mansub dengannya adalah pada jamak al-muzakkar salim. Jamak muzakkar salim seperti contohnya ra'aitul muslimina. Ra'aitul muslimina, al-muslimina adalah jamak muzakkar salim. Dia mansub. Ra'aitu, ra'a fi'il madhi, ta' domir muttasil sebagai fa'il, pelaku. Al-muslimina adalah maf'ul bihi mansub. Dengan apa? Dengan ya, li'annahu jama' muzakkar salim. Berikutnya, qatala aliyun al-kafirin. Qatala aliyun al-kafirin. Qatala fi'il madhi, aliyun marfu' bidommah, li'annahu mufrad. Al-kafirin ini adalah maf'ul bihi mansub dengan ya karena dia maf'ul, dia mansub dengan ya karena dia adalah jamak muzakkar salim. Walhamdulillahi rabbil alamin.